Muslim di Yunani berasal dari latar belakang etnis, bahasa, dan sosial yang berbeda. Mereka berasal dari etnis Turki, Pomax, Roma, dan warga asli Yunani yang memeluk Islam. Muslim di Yunani mengalami penurunan dalam jumlah besar karena adanya perjanjian penukaran penduduk pada 1923 yang disebut Perjanjian Lausanne antara Yunani dan Turki. Perjanjian itu mengharuskan Muslim yang tinggal di Yunani pindah ke Turki. Demikian pula sebaliknya, orang Kristen yang ada di Turki harus pindah ke Yunani. Kendati demikian, beberapa tahun terakhir, animo masyarakat Yunani terhadap Islam terbilang meningkat. Sensus tahun 2006 menyebutkan, dari total penduduk Yunani yang mencapai 10 juta jiwa, sekitar 2 juta jiwa merupakan kaum imigran. Sebagian besar dari para imigran tersebut adalah Muslim. Pendatang atau imigran Muslim pertama kebanyakan dari Palestina. Konstitusi Yunani menjamin kebebasan mutlak dalam beragama. Konstitusi tersebut juga menyatakan setiap orang yang tinggal di wilayah Yunani akan menikmati perlindungan penuh terhadap kepercayaan mereka. Namun dalam kenyataannya, umat Islam termarjinalkan dan kerap diabaikan pemerintah. Keadaan seperti itu, menurut Naim El-Gadur, Kepala Persatuan Muslim Yunani, bagaikan bom waktu. Kemarahan dan ketidakpuasan yang dirasakan umat Islam dipicu janji-janji berulang yang diberikan pemerintah untuk membangun masjid dan pemakaman khusus Muslim. 10.000 Muslim yang tinggal di Athena terpaksa beribadah di ruang-ruang bawah tanah tanpa jendela atau di gudang-gudang yang telah disulap menjadi masjid. Tidak ada masjid, tidak ada pemakaman, ujar Abu Mahmud, dikutip dari Republika 13 Agustus 2020. Abu Mahmud telah tinggal di Yunani sejak 1985. Pembangunan sebuah masjid di Athena memang bukan merupakan sesuatu yang populer setelah berakhirnya kekuasaan Turki Utsmani. Saat itu, wilayah kekuasaan Turki Utsmani mencapai Yunani. Setelah keruntuhan kekuasaan Turki Utsmani, penduduk Yunani yang berjumlah sekitar 11 juta orang, sebanyak 97% darinya, kemudian dibaptis menjadi Kristen Ortodoks. Soal sulitnya membangun masjid pernah juga disuarakan kelompok pembela HAM internasional dan beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Dalam laporan Departemen Luar Negerinya, mereka mengkritik pemerintah Yunani yang dianggap gagal menyediakan masjid bagi Muslim di Athena. Athena adalah satu-satunya ibu kota negara di Eropa yang belum memiliki masjid resmi. Upaya umat Islam membuka masjid resmi sudah berlangsung sejak tahun 2007. Namun rencana itu selalu diganjal gereja Ortodoks yang berpengaruh di Yunani, juga oleh kelompok-kelompok nasionalis. Alhamdulillah, setelah berjuang puluhan tahun untuk berdirinya sebuah masjid, kini membuahkan hasil. November 2020, sebuah masjid diberi nama Votanikos atau Athens Numask resmi berdiri di Athena. Masjid itu telah dirintis sejak 1970. Izin pembangunannya baru turun pada tahun 2006. Dalam prosesnya, pembangunannya mangkrak hingga 14 tahun lebih hingga diresmikan kini. Meski sulit mendirikan masjid, secara umum hubungan Muslim dan Kristen cukup baik.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami berada di Kampung Cepak Buah, Baduy Kompol, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, kami telah mendistribusikan Al-Quran dari Anda, dari para muwakif untuk masyarakat mu'alaf Baduy. Mudah-mudahan Al-Quran wakaf ini menjadikan ladang investasi Anda untuk mendapatkan aliran yang deras pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, kami mengajak untuk kaum muslimin semuanya untuk berwakaf Al-Quran, untuk berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita. Jangan sampai lewatkan ladang amal ini. Mari kita bersama-sama kita mengajak kaum muslimin muslimat untuk berwakaf Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita akan menjadikan bekal di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.